Polresta Bogor Kota akan turut membantu dalam segi keamanan pelaksanaan salat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Antisipasi PMK bahwa jajaran kepolisian Polresta Bogor saat ini telah menggelar berbagai operasi preemptif, nama operasi adalah Amanusa. Baik itu preemptif dengan memberikan sosialisasi kerjasama dengan semua dinas. Yang kedua, secara preventif kami akan melaksanakan yang kemarin nama titik sekat kami merubah menjadi titik kawal. Sehingga kami sepakat pada rapat ini untuk mempermudah, untuk membantu apabila masyarakat akan mendatangkan hewan dari luar daerah ke Kota Bogor, yang tentunya telah dikawal oleh para petugas baik itu kepolisian ataupun Dishub ataupun Satpol PP. Kemudian akan ada asesmen singkat yang akan dilakukan oleh para tenaga-tenaga dokter hewan yang saat ini sudah ada di masing-masing kecamatan. Ada call centernya di sana. Sehingga kami berharap bahwa animo untuk berkurban itu kembali lagi meningkat, sehingga tidak usah khawatir bagi masyarakat yang akan berkurban. Kami semua hari ini sudah bersepakat untuk mempermudah bagaimana mekanisme pengawasan, bagaimana mekanisme kami untuk secara proaktif membantu para masyarakat yang akan melaksanakan kurban. Yang kedua, terkait dengan pengamanan sholat Idul Adha, baik yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu ataupun pada hari Minggu, semua tempat tentunya